Saya didera masalah hidup yang berat dan bertubi-tubi. Saya bercerai dengan istri, hilang pekerjaan, dan kemudian mengasuh anak-anak. Oh, bagaimana tentang ini? Saya merasa Allah tidak adil. Oh, ini perkataan ini bahaya. Gak boleh sekali-kali orang mengatakan bahwa Allah tidak. Allah Maha Adil. Bahwa semua yang terjadi, yang dilakukan oleh manusia, itu dengan sebab perbuatan dosa manusia. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Jadi apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab usaha tangan kalian, dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Ini ketika orang mendapatkan musibah, cobaan, ujian, penyakit, bercerai dengan istrinya, kemudian juga hilang pekerjaan dan yang lainnya, itu akibat dosa. Yang harus disalahkan dirinya dia. Dia banyak dosa. Yang dosanya sangat banyak. Jadi semua perbuatan itu, akibat dosanya. Kalau antum mau baca tentang akibat perbuatan dosa dan maksiat, antum baca bukunya Ibnu Qayyim. Ada wa dawa. Antum baca itu berulang-ulang, bagus sekali buku itu.